Travelog Berani Bangkit dibawakan khas kepada anda oleh Asri Ahmad Academy. Assalamualaikum, saya Ustaz Hakim Muhammad Nur, pengerusi Serantau Muslim. Dan sebenarnya saya seorang yang sangat-sangat suka kepada pelaburan kerana saya percaya pelaburan boleh dapatkan dana yang banyak. Cuma masalahnya, pengalaman peribadi saya, sebelum ni saya buat pelaburan yang agak tidak bijak. Macam mana caranya? Saya pergi jumpa orang bisnes yang nampak macam best, saya bagi dia, nah, duit saya, dengan duit ni kita bagi profit lah sama-sama. Dan apa yang berlaku ialah, dia tak ke mana, duit saya tak ke mana, saya tak dapat keuntungan. Okey, itu kebiasaannya ramai orang terpedaya ataupun tersilap langkah kerana percaya kepada orang lain tanpa guideline yang betul. Itu secara sajalah, saya buat banyak investment dalam juga luar negara. Tapi selepas saya kenal dengan Haji Asri, saya percaya bahawa benda yang sama boleh dibuat, beli ataupun saham orang lain, saya akan dapat dividen. Cuma bezanya kali ini, dia ada struktur dia. Dan tak adalah membeli sembrono. Kadang-kadang kita tengok orang ni, dia ni boleh pergi jauh ni nak pergi invest kat dia. Tapi kita tak pernah tahu tu status kewangan dia. Melalui Haji Amasri, kita dia kenalkan tentang bursa saham. Di mana nama bursa saham ni? Ada public listed company, maknanya company yang betul-betul buat bisnes. Yang tahu ada laporan kewangan, ada auditnya, ada tahunnya fokusnya. Jadi kita pun lebih yakin bagaimana nak buat investment. Dan bestnya bersama dengan AAA ataupun Haji Asri Ahmad Academy ni ialah kita tak dibiarkan kesorangan. Dia ada group dia. Yang ni yang best sebenarnya. Anda boleh belajar sebenarnya kat internet, kat YouTube, kat Google, banyak maklumat tentang saham. Tapi tak akan jumpa coaching ataupun mentor yang mana Haji Asri akan beritahu okay, apakah dia soalan-soalan lepas kita belajar tersebut. Okay? Itu yang benda yang best lah. Dan saya juga percaya bahawa ultimate untuk buat pelaburan ni bukan untuk kayakan diri sendiri. Tapi untuk memberi manfaat lebih banyak pada orang. Nabi sebut khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia yang mereka beri manfaat pada orang lain. Jadi bila kita buat saham, kita dapat dividen, gunakan duit lebihan kita, dapat keuntungan. Keuntungan tersebut kita beri pada orang lain. Kita tak rugi apa, bahkan kita dapat banyak lagi keuntungan. Sebab itu, saya support sangat-sangat usaha yang dibuat oleh Haji Asri dan juga pasukan dia untuk membina rumah kepada golongan yang memerlukan. Sebab apa? Sebab anda tahu tak, doa yang paling makbul adalah doa orang yang sedang mendoakan kita tanpa kita tahu. Bila kita tolong orang lain, orang memang memerlukan bantuan, dia akan doakan kebahagiaan untuk kita. Dan doa itu akan makbul. Sebab tu bila kita nak bina rumah ini, membantu kesusahan seorang, bayangkan setiap hari dia duduk di rumah, dia doa kepada kita setiap hari. Tanpa kita tahu pun dia doa kepada kita. Masya Allah, best kan? Sebab tu saya support sangat usaha ini. Dan inilah usaha berpasukan. Yang mana kita nak menggunakan kepakaran yang kita ada, kelebihan yang kita ada untuk bantu mereka yang susah dan memerlukan bantuan. Assalamualaikum, Tim Haji Asri. Masya Allah, saya dengar berita nak bantu repair rumah orang yang susah dekat Ijuk kan. Ya Allah, betapa mulianya kerja ni sebab kita tolong orang yang sedang dalam kesusahan. Banyak manfaat dia. Salah satunya saya dapat tahu, orang yang bila berdoa kepada kita dalam keadaan kita tak tahu dia doakan kita, doa dia pasti makbul. Pasti akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Bayangkan setiap hari orang yang kita bantu bina rumah ni, dia tak malam, dia tidur, rumah aku dah okey dah. Siapa yang buat? Tim Haji Asri. Anda yang memberikan sumbangan dan dia akan doakan setiap malam, setiap masa, setiap keadaan. Masya Allah, doa tu tanpa hijab tu. Dan the best part ialah saya sangat-sangat suka sebab you all gunakan duit dana RM20,000 yang nak bantu repair rumah ni datang daripada pelaburan saham. Which is itu membuktikan bahawa kita buat pelaburan saham ni never for ourselves. It's always about others. Semestinya untuk orang lain. Dan sebab tu saya buat video call ni, share ni sebab nak bagi tahu jangan putus asa, teruskan memberi bantuan. Maksudnya apa pun yang kita buat bila kita niatkan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mudahkan kita dan akan mengganda dan lipatkan dengan rezeki kita. Masya Allah, bestnya. Okay, teruskan buat. Nanti jangan lupa share gambar rumah yang dah siap tu nanti. Alright. Okay, Assalamualaikum. Saya Ustaz Hakim Muhammad Nur ataupun dikenali sebagai Ustaz Hakim Avengers, pengurusi Serantau Muslim. Sebenarnya bila terlibat dengan saham ni, saya secara naturalnya, saya memang sangat suka pada investment, hartanah lah, emas lah, a lot of thing lah. Kita ada ASB lah. Tapi satu benda yang saya perasan, saya juga suka invest pada bisnes orang. Saya percaya ramai orang buat benda yang sama. Tengok kawan tu macam bisnes bagus sikit, kita jumpa dia, aku nak invest kat kau lah. Dia pun okey, ambil duit kita, lepas tu senyap, uyuk, tak tahu nak kata apa. Jadi pengalaman saya daripada saham ni, saya nampak pemilikan bisnes tu namanya saham. Dan bila ada pengalaman yang tidak best macam tu, dia kata dia nak boleh bagi pulangan kat kita certain amount, tiba-tiba hilang itu. Akhirnya saya rasa benda ni macam tipu lah, scam, mana boleh nak invest saham. Hinggalah berjumpa dengan Haji Asri ni. Masya Allah, rupanya ada kaedah yang betul menggunakan bursa saham Kuala Lumpur sebagai contoh. Jadi Haji Asri pun ajar taktikal dia.
Which is tak jauh beza pun kita buat bisnes kan. Knowledge dia sama. Cuma ada struktur. Jadi pemilik bisnes memang sangat sesuai punya program hajar. So, sebab dia mempermudahkan kompleks mendalam kepala kita tentang jargon-jargon kepada ayat yang simple. Jadi bila kita pergi kelas hajar itu, dia memberitahu risiko tu ada tapi dapat dikurangkan. Ada kaedah-kaedah, ada penslim, ada bula, ada bell. Macam-macam mana perkataan-perkataan yang kita kalau baca buku tu kat internet jumpa. Memang ada perkataan tu pun. Tapi nak bagi faham kena ada mentor, kena ada coach. Yang ini bagusnya bila kita pergi kelas Hajasri, kita dapat one-to-one kan. Tu apa, dia ada group kan, dia share. Okay, apa yang tak tahu boleh tanya, dia ada team dia. Jadi that the best thing kalau kita dapat masuk bersama dengan pasukan. Dan saya bersama dengan Hajasri ni, kita bukan niat nak buat untung seorang-seorang, tak. Niat kita ialah untuk mendapatkan duit lebihan yang kita ada, invest, dapat keuntungan dividen dan sebagainya, kita bagi buat sedekah ke orang, Masya Allah. It's never about ourselves. Life is about others. Always about others. Kita beri sedekah pada orang lain, bisnes kita orang lain akan mengganda. Dan the best lagi, bila ngajar sini, dia ajar konsep kita bukan nak kena tekan sangat setiap hari tu. Kita duduk relax je. Maksudnya, tahu mana pelaburan yang betul, kita buat investment, duduk relax macam mana kita buat pelaburan lain dekat ASB setahun sekali dividen. Tapi tinggal lagi ASB, kalau contohnya, ada certain amount yang percentage di saham, insyaAllah saya tengok ada sampai 1000% pun ada. Jadi artinya ilmu akan mengubah tindakan kita. Pergi belajar, mengajar Masri, ubah hidup dengan tambah ilmu anda. Okay. Okay, assalamualaikum semua. Saya Ustaz Kim. Okay, assalamualaikum semua. Wah, Masya Allah, tim Haji Asri. Power betul nak pergi repair rumah orang ni. Bukan mudah benda yang ni. Tak ramai orang nak buat. Yelah, dia lah tak kenal, bukan nyali keluarga. Orang kat Celayuk ni taman siapa-siapa. Tiba-tiba you all buat decide, buat saham, untung saham sampai 20,000 ni, pergi bagi repair orang macam ni. Masya Allah, it's noble tau. Saya teringat ada Nabi sebut, khairukum, khairun nas, anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia dan tolong orang lain. Jadi sebab tu saya kata, bila ada buat benda macam ni, you all patut rasa hebat, rasa bangga. Kerana apa? Kerana you nak menjadi orang yang disebut Nabi khairun nas, sebaik-baik manusia. Dan the best part apa dia? Orang yang kita bantu rumah repair, kan rumah dia rosak. Kita ingat ke malam-malam dia tengok, eh rumah aku dah elok lah. Dia tengok langit, tengok tak ada bocor-bocor dah. Tak ada lantai reput lah. Tak ada apa dah yang masalah kat dekat dia punya rumah tu. Dia kan cakap apa? Terima kasihlah orang yang repair rumah ni. Dia kan doa kan? Tahu tak doa yang paling best apa? Doa orang yang tak tahu. Kita doakan untuk kita. Itu doa mustajab, doa makbul tu. Maksudnya, setiap hari you on the team ni akan dapat doa yang tak terhenti daripada orang yang you bantu ni. Wow, amazing kan? Jadi sebab tu, saya ucapkan tahniah kepada tim Haji Ahmad Asri Akademi yang pergi impakkan sampai 20,000 untuk repair muara di Ijuk ni. Semoga Allah berkati rezeki. Dan teruskan perjuangan ni. Sebarkan ni supaya lebih inspirasi ramai orang untuk buat benda yang sama, insyaAllah. Siapa kata saham tu merugikan? Saham is cool. Alright.